Hadirin sekalian, kita berhimpun pada hari ini atas dua isu besar yang menyentuh sensitiviti umat Islam dan mencabar marwah umat Islam, sekaligus mencabar kesabaran kita umat Islam di seluruh dunia. Justru perhimpunan kita pada hari ini bukanlah perhimpunan secara berasingan, melainkan kita berhimpun bersama serentak dengan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Saudara yang dihormati sekalian, pertama kita datang ke sini untuk membantah kebiadaban penulis karikatur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan seperti wajah seekor binatang, betapa biadab dan jahanamnya mereka. Dan kita telah menyatakan bantahan ini, dan kita minta supaya mereka mengambil tindakan tegas ke atas penulis, pelukis, dan juga akhbar yang menyiarkan karikatur ini. Saudara yang dihormati sekalian, memorandum kita telah diterima, dan sebentar tadi saudara Nak Ketua Dewan Pemuda PAS telah menjelaskan. Saya ingin mengambil isu yang kedua sebagai memberitahu kepada seluruh umat Islam di dalam negara ini khasnya dan di seluruh dunia amnya, bahawa kita juga sedang bersama dengan penderitaan umat Islam di Palestin. Saudara-saudara, pada 16 Mac yang lalu, Zionis telah mengisytiharkan pembukaan kuil yang dinamakan kuil Qurba berhampiran dengan Masjid Al-Aqsa. Pembinaan kuil ini adalah bertujuan untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa, dan nantinya mereka akan membina kuil-kuil yang lain yang telah diisytiharkan oleh pemerintah Zionis, bahawa mereka akan membina 62 kuil di sekitar kawasan Masjid Al-Aqsa, kawasan suci umat Islam. Saudara yang dihormati sekalian, Akbar Zionis juga telah mewar-warkan pembinaan kuil Al-Kharab ini sejak daripada bulan Disember yang lalu, dan di mana Hamas sebagai sebuah gerakan Islam di Palestin baru-baru ini telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi untuk mengutuk tindakan Zionis dan menyelar tindakan mereka yang cuba untuk mencabul tempat suci umat Islam, dan meminta seluruh umat Islam di seluruh dunia menyatakan semangat persaudaraan mereka bagi membebaskan Masjid Al-Aqsa insyaAllah. Hormati sekalian, Hamas juga telah menyatakan semangat mereka bahawa mereka sekali-kali tidak akan membiarkan tempat suci umat Islam yang pernah dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dirobohkan oleh Yahudi alaihi rahmatullah. Jika sekiranya mereka melakukan perbuatan itu, mereka tidak akan dibiarkan melakukan secara percuma, melainkan mereka mesti membayarnya dengan harga yang sangat tinggi. Kita bangkit atas nama Islam untuk menyelamatkan marwah umat Islam, walaupun kita bukanlah rakyat dan penduduk bumi Palestin. Takbir! Kita baru saja menyampaikan memorandum kepada kedutaan Sweden sekejap tadi. Saya bersama dengan Ustaz Nasruddin Tantawi dan Saudara Jais daripada GPMS bertemu dengan ambassador, dengan ambassador sendiri, Miss Helena Sanjelet, dan kita telah menyampaikan memorandum kita. Dan kita telah menyatakan rasa marah kita kepada penerbitan karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menuntut kerajaan Sweden untuk mengambil tindakan keras ke atas akhbar-akhbar yang telah menyiarkan karikatur ini. Kita juga menuntut kerajaan Sweden untuk mengambil tindakan ke atas pelukis karikatur ini. Kita menyatakan kepada kerajaan Sweden bahawa
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang khusus, yang istimewa dalam hati setiap umat Islam. Kita menyatakan kepada mereka adalah sesuatu yang tidak boleh diterima untuk mereka memperlakukan perbuatan begini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita telah memberikan satu tuntutan yang keras dan meminta mereka mengambil tindakan segera dan tindakan yang keras ke atas mereka yang bertanggungjawab. Hancur Syiah, hancur, hancur, hancur Syiah, kasih, kasih, kasih Rasul, kita, kita, kita Rasul, hidup, hidup. Gampang, gampang, ni gampang sikit tu. Jangan tergampang sikit. Kawan Yodi, kawan Israel, kawan satu Malaysia. Wajiblah tu, jalan kali. Presiden Jahram. Okey dah, jatuhkan, jatuhkan, jatuhkan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, alhamdulillah para NGO Islam, NGO Melayu yang ada di negara ini bersama-sama dengan kepimpinan pemuda PAS untuk menyatakan pada hari ini kita tidak akan bertolak ansur dengan apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. GPMS, kepimpinan GPMS terutamanya pada hari ini, kita telah mengumumkan bahawa kita adalah sebuah pertubuhan yang non-partisan. Kita tidak menyebelahi mana-mana parti politik. Yang penting, sesiapa saja juga yang menghina Melayu atau Islam di negara ini, kita akan bersama-sama untuk menyatakan pendirian kita dengan pada hari ini, saya juga telah berusaha untuk membawa bersama pemuda UMNO untuk bersama-sama pada kita pada hari ini. Dan saya difahamkan kepimpinan pemuda UMNO ada di kalangan kita pada hari ini. Ini sebagai satu tanda bahawa kepentingan politik kita ketepikan demi untuk menyatakan